terus mami saya, saya ada berdua orang datang ke rumah saya ni. Saya nak kenalkan Pok, Pok Muda. Pok Muda Seri ada datang malam ni. Pok Muda, mari Pok Muda. Eh, Pok Muda. Saya nak kenalkan Pok Muda saya. Ya, yeah, Pok silakan, Muda. silakan. Ini. Saya nak perkenalkan Pok Muda. Nampak? Nampak, nampak. Nampak, nampak, nampak. 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 Sebelum pada tu nak panggil apa, Puan? Puan. Ya, ramai dalam ni Pok Muda. Okay, Puan Marzatu dia macam ni mana? Yang salah kenal pada Pok Muda. Ya. Itu semua. Nek? Dia istimewanya pada Mok Mok J. Jadi, apa perlu ibu? Ni baru ni yang awak makan. Oh, alkisah. Haa, kisah makan yang apa repeat ni. Ibu basis lah. Ya, perubahan dia ada perubahan. Okey, alkisahnya. Nak jadi kau cerita. Sayangnya. Pucuknya madu. Pucuknya madu. Bahaya. Dia sebut kata madu saat ini saya terugi. Gigi masuk hutan. Nak cari madu. Madu lepok. Jadi. Nak silap kau Pak Muda. Ya, nak suruh pehe cerita dah. Jadi jumpa maknya sarai lebah ni nak ke madu. Nangis saya. Nangis saat ni. Saya tak ada pengalaman. Pertama kali. Jadi nangis saat ni saya ingat ke benda kecil ke. Halo. Saya ni agak sikit. Ego. Jadi nangis tak hirau ke dia. Itu ambil madu. Ambil madu saat ni. 40 ribu lebih kena sengat. Jujur saya bagi tahu, 40 ribu lebih kena sengat tak. Habislah, habislah. Jadi semasa tu maknanya saya pun balik, Tuhan tahu, panah, tamak salah. Dan tu pergi ke hospital, okey. Tak ada masuk air, cuma injek, masuk ubat, tu ya. Kena sengat lebuh lah ni. Ha. Pucuk madu lah. Macam madu. Yelah, nak kita cari madu lah. Jangan, ada madu, jangan. Bahaya. Sengat lebuh. Jadi, selepas pada tu dua hari, jumpa dengan ibu. Kadang saya tak stabil lagi. Pasal panah. Mari rasa panah. Bistro, racun. Jadi, pergi jalan dengan dia saat ni, dia follow lah satu paket. Ya. Sepaket. Jadi, saya ambil dengan tak yakin. Pas ibu kata, okey cuba Pak Undai minum hak ni. Jadi saya ambil dengan tak yakin agak balik. Tak ada benda lain, saya cuba baca. Baca-baca minum. Tak yakin. Minum lebih kurang. Mati tu. Minum lebih kurang. Setengah je lebih. Kok jadi hak kulit teh, tak ada manis semangat. Jujur saya bagi tahu. Setengah je ya? Lebih. Setengah je lebih sikit. Jadi semangat saat ni. Saya pakai kasut, pakai stoki, main tak perlu libas. Jujur. Wow, alhamdulillah. Ya, sementara nak tanya siapa sepiak atas tu? Saya nak. Siapa? Alkisah nak ayak maknanya benda ni, produk ni. Okey. Nampak dah, wadah? Nampak. Produk okey. Bu, susu ke apa bui baru ni? Kau dah serang apa lipik? Apa lipik? Apa lipik? Alpa apa lipik? Sebab saya... Apa? Alpa lipik. Dahlah, kalau saya ahli, so saya katam lah di segi sebut teh. Sebab saya bukan sebagai ahli. Hanya customer, pengguna. Tapi bila mana-mana saya cuba, benda ni yakin, terbukti. Bukan mayangi, saya tak ada komisyen. Nenek, jujur. Tanyalah pula, saya jawab. Tanya. Lepas tu tak minum dah kau? Satu je minum. Kesihat dah. Minum dah terus, jangan berhenti. Lagi tak muda nanti, Pak Muda. Pak Muda tak, Pak Muda tidak Pak Muda. Nama Pak Muda dah jadi muda, bahaya pula. Pak Madu tu memanglah bahaya madu. Bahaya madu jangan. Dah pesan, jangan. Dah macam ni. Kalau kata saya minum, takut terlebih sehat pula. Ya.
Ah, jadi komadu juga. Bahaya. Oke, okay, reka kita nak tanya tentang produk ini alpa alpa ikut saya dah bagi. Alpa lipi. Alpa lipi sani setakat mana? Rangkaian dia cakap mana tu nak mengemek ya? Dek. Pada dengan maknanya usaha tu pendapatan kita masuk jujur bagi tahu. Mesti memang pada. Oh. Saya dah 20 tahun buat. Berapa? 20 tahun. Oh, selesai. 20 tahun. Okey. Ha. Ya buat. 20 tahun dah saya buat Pak Uda. Insya-Allah alhamdulillah dengan sihat kita boleh pendapat teh lagi. Tubuh sihat. Kita akan sihat, kita dapat berapa teh lagi. Kalau Pak Uda teruskan minum, lagi bagus Pak Uda. Jadi kohon muda lagi lah. Bagus lah. Maknanya minum sepeket tu je lah tu. Dari setengah jam lebih, terus boleh main sepak takraw. Hok panah kena baru sengat ke lebah tu. Madu. Okey. Sekarang namanya saya... bawa pada ibu lah. Jadi tak masuk ahli apa lagi. Tak apa. Ya? Okey lah, burung terbang. Pak Muda. Pak Muda. Apa gani tu? Saya dah tak buat naratiwa. Saya dah. Sawadikap. Ya. Sawadikap. Sawadikap. Kak Wajo ni, sawadee kap. Pakai terus kan? Pak Uda. Aloh, Pak Apo sih. Oh, tak ada baju. Dia tak ada baju. Panas. Pakai baju. Saya ni guna dekat 2 tahun dah rasa. Nak ayak Pak Uda. Lalu Pak Uda nak dengar Remo kata ke apa pada kita dah apabila jumpa Remo tu. Minum seteruslah. Sebab saya... Pagi-pagi saya pergi kayu, saya pergi kerja. Banyaklah tiap-tiap hari kata demo ni, nampak kau muda. Kalau Pak Muda nak pergi demo dah, sebut lagu tu, nak minum, teruslah. Lepas tu ada juga. Waktu sana kata nampak muda, nampak apa panggil? Anti-aging ya? Anti-aging. Anti penuaan. Anti penuaan. Lepas tu ada lagi. Nampak sepuluh umur 40 ya ni. Nampak? Saya dah ni, saya 60 dah. Tanya kamu kau ni. Tak muda ke apa baru? Ya dia. Baru 40 hari baru. Oh, saya ni dia kata 40 lah. Mana 40 lah? Oh, penting kali itu buat muda. Bunga terbang lah. Bunga terbang Tapi tak boleh. Itu yang paling power sekali. Itu my power, man. Terkejut. Okey, sebentar apa gani dah? Ya. Tadi maknanya penjelasan tentang kebaikan produk ni. Ya. Okey, maknanya soal saya ni, di samping maknanya kesihatan baik, cara mana duit pun boleh. Oh, ya boleh kita sharing nanti Pak Uda. Pak Uda tanya Juliana tu. Sebab malam ni ada sore lagi, Pak akan berkongsi cerita malam ni. Pak Uda dengar dulu. Tu kita boleh royak nanti, Pak Uda.